Keadaan pencemaran air yang teruk akan menyebabkan kepupusan haiwan seperti ikan domba-domba dan paus disebabkan oleh tumpahan minyak di laut. Apabila kegiatan pembalakan dijalankan, ia juga akan memusnahkan spesies tumbuhan yang lain. Contohnya, apabila pokok balak tumbang, ia juga akan memusnahkan tumbuhan kecil yang berada di sekitar itu. Mengharamkan pembunuhan atau pemerdagangan haiwan dan tumbuhan yang endemik dan terancam melalui Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Mengurangi habitat dengan mewujudkan taman negara, taman laut, hutan simpan dan santuari hidupan liar. Dipulihara melalui program pembiakan seperti tapak semayang, anak-anak benih untuk membantu penghutanan semula dan pusat penetasan penyu.